Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kids, how are you today? Fine? Alhamdulillah. Okay, today Miss Ruli going to show you how to learn floating and sinking line. Ya, kita mau belajar simple science. Adapun alat dan bahannya, what is this? Water, okay, alright, this is water, and this is lime, and this is salt, and 2 glass plastic, ya, ini ada 2 glass plastic, and spoon, okay, sebelum kita mencoba, let's say basmalah together, bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai. Kita taruh dulu semuanya bahan di atas meja. Oke. Kita tuang air di dalam gelas. Ya. Satu lagi. Oke, 2 gelas air, yang satu mau kita masukkan garam ya. Ini kita taruh yang satu, kita kasih garamnya. Ih, warnanya jadi berubah. Kita aduk-aduk. Nanti anak-anak biar ini tidak kena ke laptop atau HP, nanti anak-anak bisa menggunakan nampaknya ya. Kalau Miss nampaknya Miss kasih pinggir karena di sini nggak ada laptop sama HP ya. Nanti anak-anak bisa menggunakan nampaknya biar basahnya tidak kemana-mana. Mengaduknya bisa dipegang nih. Oke, dah. Lime-nya mau kita buka, ada 2, masing-masing mau kita masukkan satu-satu di dalam air. Pertama air yang tidak kita kasih apa-apa ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim, apa yang terjadi? Pelan-pelan. Iya, tuh jeruknya, apa yang terjadi ya? Jeruknya terapung apa tenggelam? Oh iya, tenggelam ya. Oke, sekarang kita lihat yang satu yang kita kasih garam. Apa yang terjadi? Pelan-pelan. Apa yang terjadi anak-anak? Terapung ya. Kok bisa? Ini yang satu tenggelam, yang satu terapung. Siapa yang tahu kenapa bisa? Oke, benar ya. Karena ini dikasih garam, Miss. Ini tidak, iya. Yang dikasih garam ini ternyata airnya menjadi lebih berat. Airnya menjadi kuat. Sehingga si jeruk yang berat itu terasa ringan oleh air garam. Kalau yang ini airnya nggak dikasih apa-apa. Jadi jeruknya lebih berat. Airnya lebih ringan. Ini airnya ringan, jeruknya yang berat. Setelah dikasih garam, jeruknya jadi ringan, airnya yang jadi berat. Jadi kebalikan ya. Oke, kita dapat ambil ilmunya ya. Berat dan ringan masa ya, yang di sini berat dan ringan air. Ya. Oke, besok anak-anak bisa mencoba. Dan selesai. Oke. Jangan lupa ya untuk let's say hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.